Okey, sekarang kita akan tengok latihan pengukuhan ketiga. Okey, menulis persamaan kimia yang seimbang. So, apa yang kita perlu kena pasti? Yang pertama ialah bahan dan hasil. Okey, kita tengok apakah bahan yang hasil di sini. Gas amonia bertindak balas dengan gas oksigen. So, inilah bahan. Hasil menghasilkan gas nitrogen monoksida dan air. So, kita akan berdasarkan semua bahan dan hasil, kita tuliskan persamaan kimia dia dulu. So, gas amonia kita sudah tahu ialah NH3. Okay, gas oksigen, gas. Okay, dan dalam keadaan suhu bilik dan biasa dia mesti dalam keadaan molekul. Okay, kemudian menghasilkan nitrogen monok maksudnya satu oksida dan air. Okay, ini biasa sudah boleh dapat satu markah. Sebenarnya kita seimbangkan dia. Okay, biasanya kita seimbangkan dulu dengan unsur yang tak pecah. Cuba tengok di sini nitrogen, nitrogen boleh seimbangkan dulu. Hidrogen, hidrogen boleh seimbangkan dulu. Oksigen jangan. Sebab sini satu oksigen tetapi sini pecah dua. Nampak tak? Okay, so kita seimbang nitrogen dulu. Sini satu, settle. Okay, sini hidrogen tiga, ni dua. Okay, and then dia tak ada dalam keadaan gas atau molekul yang kita boleh hafkan. So kita hanya ada satu cara. Silangkan. So sini tiga, H2 jadi enam. Sini dua NH3. So, hidrogen sudah seimbangkan. Sini dia memberi efek kepada nitrogen. Nitrogen sudah jadi dua. Jadi nitrogen ini sudah jadi dua. So, last baru kita seimbangkan oksigen. Okay, oksigen ini berapa kita kira dulu? Sini dua. Sini tiga. Okay, sini hanya dua. So, kita perlu tambah di sini. Macam mana kita nak tambah? 5 kepada molekul. Terus tulis 5 per 2. Kenapa? Sebab 5 per 2 kali 2 kita dapat 5 oksigen. Okay, so done. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, larutan argentum nitrat dicampur kepada larutan kalsium klorida. Okay, kedua-dua ni adalah larutan lah. Okay, dan apa yang dihasilkan? Argentum klorida dan kalsium nitrat. Okay, so apakah proses ini? Kalau kamu masih ingat, okay, garam yang tak terlarutan. Bagi semua garam klorida. Garam klorida bersamaan persatuan agama Hindu. Okey, jadi di sini kita ada argentum klorida. Dia adalah garam yang tak terlarut. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, jadi argentum nitrat. Argentum dengan nitrat kedua-duanya adalah char 1-1, setelah cross dia dapat 1-1. Jadi 1 argentum, 1 nitrat. Tambah kalsium klorida. Kalsium klorida. Kalsium 2, 1 bila cross kita dapat 1 kalsium, 2 klorin. Okey, so ini ialah bahan. Hasil kita dapat argentum klorida dan kalsium nitrat. Kalsium nitrat. Okey, sama dengan inilah. 2, 1. Cross kita dapat berapa kalsium? 1. Berapa nitrat? 2. Okey, bila 2. Sini kena ada apa? Kurungan. Sebab nitrogen dan oksigen adalah dua unsur. So, bila dua kepada nitrat, kita kena letak kurungan. So, ini dah boleh dapat satu markah lah. Okay, kita seimbangkan dulu. Okay, kita akan seimbangkan unsur logam. Okay, logam. Mana logam? Okay, ini logam. Okay, so argentum sini sudah sama. Kalsium sudah sama. Okay, sekarang kita seimbangkan nitrat. Okay, sini nitrat ada 2. Okay, so bila nitrat 2, dia sudah memberi kesan kepada argentum. Argentum pun kita kena letak 2. Okay, ke last kita seimbangkan klorin. Klorin and 2. Tadi kita sudah tambah 2. So, klorin pun sudah seimbang. Okay. Jadi, apakah proses ini? Okay, ini adalah proses menghasilkan garam yang tak terlarutan dan kita boleh panggil dia proses tindak balas pemendakan ataupun penguraian ganda 2. Okay, ini tindak balas penguraian atau menguraikan dua atau pemendakan. Okay, next. Okay, kita tengok ni. Apabila zinc
dipanas, zinc karbonat dipanaskan. Apabila dipanaskan, kita kena ada apa? Ini ya. Okay, ia akan mengurai. Okay, biasanya tindak balas yang mengurai, penguraian, dia ada satu bahan sahaja. Jadi di sini kita hanya ada zinc karbonat sahaja yang akan terurai. Akan terpecah-pecah kepada unsur di dalamnya, kepada beberapa unsur yang lain. Jadi sini zinc 2 plus, karbonat 2 minus. Dua-dua 2. Jadi lepas ringkas, kita akan dapat satu-satulah. Jadi satu zinc, satu karbonat. Okay, diuraikan, maksudnya panas diuraikan menjadi serbuk zinc oksida dan gas karbon dioksida. Okay, zinc oksida dua-dua adalah dua, simplify cross kita dapat satu zinc, satu oksida dan gas karbon dioksida. Okey, so ini dapat satu markah sebab kita boleh tuliskan semua hasil dan bahan. Okey, kemudian kita seimbangkan. Okey, berapa zinc yang ada? Satu. Okey, sudah siap. Berapa karbon yang ada? Satu. Sudah siap. Berapa oksigen yang ada? Sini ada tiga. Ini pun dua, tiga. Okey, so jadi ini sudah seimbang. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi apa yang penting di sini adalah zinc oksida. Zinc oksida. Okey, warna you kena ingat. Zinc oksida. Okey, zinc oksida warna semasa panas, semasa sejuk. Semasa panas warna apa? Kuning. Kuning ya. Semasa sejuk putih. Okay. Okay, next. Magnesium tindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okay, so magnesium tindak balas dengan oksigen. Okay, dalam kita punya alam semula jadi, oksigen adalah wujud dalam bentuk gas. Ha, jangan tulis O sahaja walaupun dia tak tulis oksigen gas. Kita kena understood oksigen, kita tak akan dapat oksigen unsur sahaja dalam kita punya alam. Dia mesti wujud dalam dua atom. Menghasilkan magnesium oksida. Ini adalah hasil lah. So, magnesium oksida. Dua-dua. Simplify. Cross. Jadi kita dapat berapa magnesium? Satu. Berapa oksida? Satu. Okay, dah siap. Okay, kita seimbangkan dulu magnesium. Logam, magnesium, magnesium. Seimbang. Bukan logam. Oksigen sini ada dua. Sini ada satu. Macam mana kita nak buat? Okay, kita boleh halfkan oksigen ini. Halfkan. Okay, jadi saya halfkan dia. Nah, dia sudah jadi satu oksigen. Okay, kalau you tak suka half, you nak tuliskan semua kepada persamaan tanpa pecahan, boleh je. You daratkan semua dengan penyebut dia dua. Jadi kita dapat dua magnesium tambah oksigen guys, dapat dua magnesium oksida. Boleh juga, tak ada masalah. Okey. Okey, apa yang kita kena ingat di sini, kenapa magnesium boleh tindak balas dengan oksigen? Sebab magnesium adalah logam yang sangat reaktif. Okey. Okey, next. Logam natrium. Nah, ini adalah bahan tindak balas dengan gas klorin. Okay, ini adalah persamaan kimia yang kita kena tahu dalam tindak balas kimia bagi kumpulan satu. Kumpulan satu boleh tindak balas dengan halogen. Jadi natrium tindak balas dengan gas klorin menghasilkan natrium klorida. Natrium plus satu sebab dia kumpulan satu, klorida. Ok,
Okay, jadi satu-satu cross-cross kita dapat N, A, C, L. So, seimbangkan dulu logam, natrium, natrium. Kemudian klorida, sini dua, sini satu. Sama dengan atas, halfkan ini. Ataupun nak tulis 2Na tambah klorin dapat 2 natrium klorida. Okey, tak ada masalah. Okey, next. Kalium oksida tindak balas dengan air menghasilkan kalium hidroksida. Ini adalah tindak balas untuk kumpulan satu juga. Okey, jadi kita boleh nanti ada lagi satu. Okey. Ini adalah kalium oksida. So, kalium oksida. Okey, turunkan charge dia 1 2. Crosskan dia, kita dapat berapa kalium? 2. Berapa oksida? 1. Okey. Tindak balas dengan air H2O menghasilkan dengan kalium hidroksida. Dua-dua adalah satu. Setelah cross, kita dapat 1K, 1OH. Okey, dah siap. Kemudian kita seimbangkan dulu logam. K2. Sini K1. Jadi terus dua kan. Okey. Kemudian kita seimbangkan H dulu. Sebab H tak pecah. H2 sini sudah dua. Last baru kita seimbangkan oksigen. Sini ada dua. Sini pun ada dua. Jadi persamaan ini sudah seimbang. Okay, last. Logam litium tindak balas dengan air menghasilkan dua produk. Jadi litium tindak balas dengan air menghasilkan litium hidroksida. Cross-cross dapat satu litium, satu hidroksida dan gas hidrogen. Okey. Okay. Ini okey. Ini juga adalah satu persamaan kimia kita masih ingat sebab ini ada paper, ada eksperimen. Okey. Logam kumpulan 1 boleh tindak balas dengan air dan gas halogen. Okey. Okay, yang ini kita seimbangkan dulu logam, dah siap. Kemudian sini kita sempangkan oksigen dulu sebab dia tak pecah. And then last kita sempangkan hidrogen. Sini 2. Sini 1, 2, 3. So ini kita halfkan. Kalau tak suka half, you tulislah. Sama je. Okay, so apa yang kita dapat dalam eksperimen ini? Okay, ini kita dapat dia adalah alkali lah. Okay, dan dalam eksperimen ni, apabila kita letakkan litium dalam besin air, dia akan macam penentor. Okay, dia akan menghasilkan bunyi. Okay, kalau semakin cegas, okay, tindak balas dia semakin cegas seperti meletup. Okay, untuk litium, dia kurang reaktif. Okay, dia akan slow sahaja. Okay, menghasilkan gas dengan slow. Kalau natrium, okay, dia akan menghasilkan bunyi hiss. Okey, ini adalah gas yang dihasilkan yang akan menghasilkan bunyi. Okey. Kalau untuk litium slow saja. Tapi kalau untuk natrium tindak balas dengan air dia akan menghasilkan bunyi hiss. Kalau kalium atau potasium dia akan menghasilkan letupan bunyi pop. Okey.